Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Mengamankan seorang laki-laki atas nama FBD diduga telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak. Kasus ini terungkap berkat laporan orang tua korban ke unit PPA Polres Jakarta karena alat kemaluannya kesakitan, dan setelah dilakukan visum dan korban setelah dilakukan pemeriksaan telah disetubuhi oleh pelaku. Pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban berulang kali karena korban posisi yang rentan, anak ditinggal oleh orang tuanya dan pada saat sedang posisi rumah ditinggalkan, sehingga pelaku leluasa melakukan aksi bejatnya terhadap korban.